Kembali lagi kita mau main Blood and Soul. Udah lama banget gue gak main game ini. Sekarang kita mau main lagi, udah lama. By the way, kemarin ada trouble komputer gue, jadinya gue belum bisa main. So, bentar ya, gue mau dialing sama temen gue. Oke, dialing. Halo. Hei, udah. Belum, belum. Ini misinya agak susah, cuma hadiahnya gede. Satu quest dapat 3 gold. Ini gue lagi lihat skill gue nih. Kayaknya gue banyak skill baru, cuman nggak keluar. Kenapa gue jadi ini ya? Jadi jurusnya listrik-listrik semua ya? Kan bisa diatur. Di atas ada tanda itu. Tuh, 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 tuh. Dark strike. Tanda, tanda jempol gitu. Wah, ini gue kemana ya? Mana? Mana tanda jempol? Oh ini ya, recommended. Apa ya gue ya kemarin? Dungeon ya? Dungeon yang shadow, itu basic. Gue apa ya kemarin? Dungeon shadow yang bisa hilang, kalau damage buat DPS yang listrik. Kalau lu mau kan ya, kalau buat awal-awal listrik boleh sih. Tapi kalau buat rakyat-rakyat ntar di Yeti itu sama ya, harus campur. Ini naikin, naikin sendiri-sendiri ya? Ya. Ntar dulu nih gua. Wah, gua lagi misi nih. Capek nih misi itu, kok tadi mati lagi. Gua mau cari, gua mau cari musuh dulu nih sekali. Di mana ya? Pelajarin pakai assassin hand. Habis gua ngelihat orang main. Kenapa? Pelajarin beberapa trik buat main assassin. Triknya itu apa namanya? Tergantung itu punya, tergantung kondisi sama situasi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini X. Lu temen gua mana? Ah, tai lah. Oh iya. Mana nih? Hei. Kayak gua agak nge-lag ya. Oke, kita gua lanjutkan. Misi, gua tadi lagi misi yang bukan dungeon, tapi experience. Gak apa-apa itu ditinggal ntar bisa bersambung. Gua ambil itu dulu ya, gua ambil quest dulu ya. Mau ngambil quest yang situ, yang buah. Mana-mana aja sih ini, ada beberapa yang biru-biru. Jangan, jangan semua. Kenapa? Soalnya ada yang kita harus baliknya jauh banget. Jadi? Ambilnya nggak usah depan. Ambilnya yang ke depan aja. Mana? Ambil yang di dalam gua aja. Yang di dalam gua, archer itu. Archer sama yang tukang pancing di tengah-tengah. Oh, tukang pancing nih gua belum ambil nih. Sinagan. Hai Nagan. Soalnya ntar kita nggak balik ke tempat sebelumnya ntar. Makanya kita ajak kan depan. Mana lagi? Ada yang dekat farmasi sih. Hah? Ada yang dekat farmasi situ juga ada tuh, Bos. Yang kayak itu, yang kayak papan gitu. Bukan. Kalau kayak papan itu yang ada kotakannya itu dia akumulasi semua quest. Makanya gua nggak mau ngambil, gua cuma ngambil dua doang. Ini apa nih yang di dalam rumah nih? Dalam rumah mana? Ini town hall. Lu belum? Belum. Belum oh. Anjret, gua udah lama banget nggak kesini. Apa nggak main? Itu cuma suruh nganterin barang ya, kalau nggak ngomong-ngomong sama orang di kota. Mana ya? Hah? Di kota ada orang yang keluar biru-biru nggak? Kalau nggak ada, berarti itu nganterin barang, itu belakangan. Itu ntar ke map selanjutnya. Kita ke... Songsu Pavilion. Oh, itu map selanjutnya. Itu yang tujuan kita sebenarnya. Speak with Nakung roadside of the camp. Ini archer nih. Itu lu ya? Smia? Yo. Hah? Iya bener kan? Yo. Lu
udah ambil questnya kan? Mana ini questnya? Ini ada dekat sini sih questnya, cuman gua nggak tahu dia ambil di mana. Nih di sini nih. Oh, dalam rumah. Oh, ini daily quest. Ya, ada ini. Lagian daily quest dibatasin 40 sehari, lu cuma bisa mana? Main. Di mana itu daily quest? Udah ambil kan? Udah. Sebenarnya kita nggak usah ke gua sini sih, cuma ya udahlah, dekat nih. Ini plug hollow nih yang tadi. Tadi gua habis lawan dia. Jangan dipukul dulu, mop, gua mop dulu. Ya udah. Nih, ayo, rame-rame nih. Mana? Skillnya gimana ya, gue lupa. Okay. Nge-lag lagi anjir. Soalnya gue kebanyakan main itu Blade Dancer. Gue lupa main Force Master gimana. Nih. Tadi darah lu habis. Zero. Gua habis gara-gara kena poison. Iya, poisonnya sakit tau. Nggak sih darah lu. Nah, ini si Ancol. Kita burn terus. Yeah. Kita burn terus. Door. Door. Mati lu, Vin. Isi darah lah. Ah, sampai. Lu habisin yang kecil-kecil. Gua gak bisa dulu, Bang. Gua harus dari tadi gua mau ngikat nggak kena masalahnya. Sini bawa kesini, bawa kesini. Ada. Shit. You cannot do that right now. Salah lagi. You cannot do that right now. Mati kan? Gua mau tusuk dia nih. Yang ngejernya ngejar gua masalahnya dari tadi. Kampret. Nah, mati. Itu apa tuh? Ah, apa? Itu item quest-nya. Oke, yeah. Read letter. Gimana read letter? Pencet okay. ALT. Complete. Apa tuh? Apaan? Kayaknya ada yang jatuh tadi. Nggak ada ya? Udah gua ambil. Cuma feeling gua aja. Oh, habis lu red letter kan? Itu dianterin barang sama burung bango jatuh. Itu barang buat gua? Iya, udah masuk di inventory. Inventory lu apa inventory gua? Inventory lu lah. Nah, ya udah. Barangnya sih lumayan sih kalau dijual. Mana? Apaan mana? Archer dulu. Barangnya peti, kalau lu buka ntar satu jadi nekel, satu lagi jadi yeah, next level.
Tackle-nya kalau dijual lumayan. Peti. Ya ada apa sih? Giant Pluck Might Treasure. Ini apa nih? For Clan Crafting Depot Donation. Ini untuk apa? Apaan? Faction Ixinia. Ixina. Nah, itu buat kalau join guild. Belum ada guild sekarang itu. Jalan. Oke lah. Karena lagi nggak ada yang require guild sih. Lu udah masuk guild ya? Yang level gocap. Iya. Yang ini mah belum. Masih level 19 gua juga. Kemana nih? Potter ya? Sebelahnya Potter tuh. Oh iya, Hen. Ntar sebelum pergi ke Songsu Island ya, beli item dulu ntar ya. Gua kasih tahu belinya di mana. Untuk apa? Buat naikin cup HP. Cup HP, defense, critical, dan lain-lain. Wah, dynamic quest. Ini sih skip aja, kodoknya nggak usah dilawan. Lu bisa nggak? Bisa. Nakin lu. Anjir. Kabar juga. Makanya gua bilang jangan dilawan. Lu udah terlanjur ya udah. Kenapa nggak dilawan? Hah? Kuat banget. Ada XP, level kita udah kegedean. Oh, kampret. Ya udahlah. Coba bunuh. Oh iya, one hit kok. Lu ngilang aja. Bentar. Aduh, bentar. Ya elah. Lu ngilang harus dari belakang kalau pakai yang itu. Pakai tab terus pencet angka 2 ya, pahala buat ngilang. Enggak. Udah. Nah. Yuk. Nah. Cus. Kemana nih? Ini. Closer to target. Wah, banyak banget nih. Iya, hama, gua juga. Lu mati. Iya, mati. Lu mati, Vin. Iya. Oke lah. Oke. Udah nah. Jangan dilawan, jangan dilawan. Lu mundur aja. Ya. Lu maju kek, mau jadi ngejar lu. Anjir, dengan knockdown lagi. Aku ngilang. Run, baby, run. Run, bitches. Run. Mati gua. Lu jangan deket-deket boss revive-nya lu, mati lu. Gak apa-apa kan yang revive lu duluan. Iya lu munduran. Oh ini bisa jalan. Oh iya gua bisa jalan, lupa gua. Revive pencet satu ya? Iya. Goblok mati semua. Biar waktunya kepotong 5 second. Kalau 4 orang yang revive bantu revive ya langsung sembuh. Yeah. Oke. Okay. Let's go dude. Woi, mundur. Kamehameha. Gua kasih dia racun.
Eh, hancurin telur ya? Yo. Bentar, gua keluar ya. Apa nih? Pak mau sama itu. Udah nih, gini doang. Gila lu, Vin. Udah mau mati lagi. Santai. Eh, ini ada red letter. Komplit. Kayak gini mah masih sepele. Ntar begitu udah ganti itu, udah ganti soul seal, udah enak. Masalahnya soul sealnya masih pakai soul seal cuku, gimana mau bisa menang lawan bosnya. Soul seal stick terakhir tuh baru keren. Mana? Mana? Banyak. Itu ya di mana? Nih. Banyak. Lu udah ngambil questnya? Di mana? Nyelesain questnya sama kedua di sini nih. Oh itu. Tentang ikan dulu. Ya, gua stuck. Yang paling nyebelin itu tuh apa namanya? Buat dapetin lari. Supaya lu lari bisa 20 second. Kayak barang gua penuh nih. Gua harus transfer barang dulu. Ya, emang harus. Supaya lu bisa lari 20 second ya, lu harus habisin dulu 40 gold. 40 gold? Duit gua berapa ya? Gua masih 5 silver. 75 gold, 2 silver. Eh, bukan gold ya itu ya, yang sebelah kanan ya? Itu satu, bronze satu, ya? Satu copper. Iya, copper. Satu gold itu kurang lebih 100 silver. Ya, kayak Tera lah. Ini ya? Yes, stone. Bukan. Enggak, ini nih. Yang ini nih. Orangnya bukan papan. Kenapa ini? Nih, lu beli soul seal. Viridian Valor soul seal-nya itu lu harus beli 8 set. Tapi lu mending simpen item lu dulu. Harganya berapa ini? Satu itu batu yang warna hijau. Emang gua ada berapa batu yang hijaunya? Kalau gua sih ada 21. Lihat di mana? Gua cuma ada 8, men. Pasti. Ya udah cukup. Ini gua simpen dulu. Gua dapat lagi kok. Gua simpen dulu deh, di mana nih simpennya? Sini ya. Ah, simpennya di ini tempat gua lagi berdiri. Gua juga lagi ngatur inventory. Wah, penuh, bro. Secondary. Oh, gua taruh di secondary. Tunggu bentar, yang gua taruh apa? Pocket treasure. Lu mau itu apa namanya? Mau buka inventory lagi tapi bayar 1 silver silakan. Sayang. Enggak apa-apa, ntar juga pasti kebuka semua. Dan duit silver itu enggak banyak sebenarnya. Sehong moon key udah gua taruh. Ini key apaan sih? Unlock treasure chest. Ada yang key biasa sama hong moon key kan? Hong moon key itu yang dapat dari itu enggak bisa di trade, key biasa bisa lu jual. Ini ada Dragon Thread Torch. Ini faction inci-nya perlu enggak sih? Simpen aja di itu di inventory. Gua taruh di bank. Iya, di bank. Viridian Quartz. Neklar Water. Ini ngisi darah ya? Enggak, Neklar Water itu kalau lu enggak mau kasih gua enggak apa-apa. Buat apaan? Itu buat bikin item nanti, tapi gua belum kepake sekarang sih. Ini si Let Plug Necklace. Nah itu lu jual gak apa-apa ya? Oh man, Homun Crimson Legion. Lumayan, harganya sekitar tergantung ya kalau lagi. Jual kemana nih? Ke marketplace, di bank. Pilih marketplace. Bukan di sini? Iya, di bank situ. Enggak, jadi, bukan di sini. Merchant ini bukan. Hah? Ini Viridian Valor buat apa nih? Naikin critical defense. Mana pilih biar valor soul seal?
Iya. Iya, itu nambah status, darah semuanya nambah dari situ. Nah, udah gue beli ya. Celebian Valor. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yeay. Jualnya di sini, Hen. Gua kasih tau nanti deh. Terlalu. Gua pakai dulu. Gak bisa, Hen. Harus level 20. Wah, bangke lu level 20, anjir. Oh, gua serang satu level lagi. Satu level lagi. Ini habis ini kita ke Songsu Island pasti naik level masalahnya. Makanya mana jual mana? Nih, sini nih. Woi, ini woi. Begini. Nih. Lo kan ada dia tempat penyimpanan. Oh iya, ada marketplace ya. Yeah, I see that. Nah, jualnya di situ. Oke, gua jual. Ini bisa langsung jual nih. Bisa. Berapa duit? Lo klik kanan ke itemnya, ya kan? Ntar dia kasih tahu rate-nya standar sekarang berapa. Berapa? Mana sih dia nggak kasih lihat harga gua anjir. Unit price-nya nggak ada. Nggak ada ini. Lo udah klik kanan? Udah. Coba lu klik kanan ke item. Oh, 50 3 apa 35 perak ya? Enggak tahu. Tahu dah. Udah gua jual murah aja anjir. Jangan. Harganya 3 silver nih standar. Lu jual 3 silver kok enggak 4 silver masih laku. Oh ya. Iya. Oh, ini lu lihat di bawah. Ini ada harganya nih 4 silver 45 koper. Iya. Harganya sekarang lagi 4 silver. Jadi lu terserah mau jual 4 silver boleh, 4 itu boleh. Ya udah gua masukin 48 hours. Ini langsung hilang kan ya? Oh, kayak di itu. Kayak di Terra. Soalnya itu lumayan penghasilan awal dari situ paling bagus. Ya udah. Confirm. Korewana nika deska. 50 gua jual deh, ini 50 aja. Lu jual apaan? Hah? Jual apaan? Emang ada yang beli ya? Pasti ada. Itu plak holo itu soalnya yang itu kan apa aksesoris itu bahan aksesoris buat upgrade. Kalau lu kan udah di upgrade kan, Hongmon Nickel lu udah level 6 kan? Udah. Nah, berarti itu udah di-upgrade. Kalau belum upgrade, buat nge-breakthrough-nya pakai itu. Hongmon Necklace. Hah? Hongmon apa? Necklace. Hongmon Necklace, gue masih stage 1. Lu kagak naikin levelnya. Dinaikinnya pakai itu? Enggak, dinaikinnya lo kasih makan yang lain. Anjir, gue udah lupa anjir. Gue ulang lagi deh, ini gue keluarin aja deh ini. Bentar, gue lihat-lihat. Bentar. Bentar, anjir. Gue udah lupa, anjir. Ini bisa di-upgrade, ya? Damn, I forgot. Jadi itu buat upgrade itu? Buat upgrade barang gue? Lu kalau udah dijual nggak usah deh. Gue masih ada stok soalnya. Gue kasih aja. Sayang soalnya. Udah lah, jalan aja. Yuk. Tunggu. Mana? Bentar, rate-nya mana? Mana nih? Rate alak. Where the hell? Transaction. Accept. Coba kita lihat. Ini gue juga ada Hongmon Ring. Hongmon Necklace aja ya? Iya, Hongmon Necklace-nya. Hongmon Ring itemnya ntar dari stick gitu. Dari stick dari boss. Gampang kok itemnya, ntar gampang gitu. Additional ingredient? Gak usah, evolve. Nah, yuk, jalan. Sabar, Pak. Yuk, udah. Ke bawah. Yuk, ke bawah. Potter. Yang kuning-kuning tuh, Nat. Songsu Isle.
itu lu ngambil apa? Apa namanya? Yang guild lu ambil apa? Apa crafting guild? Tahu deh, gua enggak lihat udah lama. LLL. LLL crafting and gathering. Lu ngambil apa? Crafting and gathering. Iya, dia kan ada itunya. Ada misalnya kalau gua ngambilnya Peace Network sama Hubside Service. Mana? Berarti lu belum ngambil ya? Gua adanya raw iron, copper, zinc. Oh, berarti itu apa namanya? Forgery, apa namanya? Mana nih yang ini? Yeah. Where are you? Ini musuh atau apa sih? Ini enggak tahu. Oh, cuma spot doang. Yeah. Dragon Pulse. Let's fly. Ah, ini enggak terbang, cuma nyebrang doang. Udah nih di sini doang. Pencet lagi ya? Kok gue baik lagi anjir? gue baik lagi. Bener? Lu habis sampai lu pencet lagi. Iya. Bentar. Mana? Yeay. Ntar Hen, jangan buru-buru. Di sini ada quest yang orang nggak tahu. Ganti baju. Nih. Apa tuh? Quest. Hansu Diary. Baca tuh bukunya. Pencet. Buat. Kan klik kanan. Nah ini. Oke. Yungsuk took my heart, najis banget sih. Udah. Kalau udah jalan. Jalan apa lari? Wah. Just the same goal. Hi baby. Iya. Yeah. Apa nih? Anjir. Apa nih? Kok gak bisa diambil sih? Apa karena gua lagi ada poison? Item quest. Hah? Lu belum ngambil questnya. Di mana? Ini semua yang ada questnya lu belum ambil yang mana? Semuanya belum gua ambil. Coba lihat dulu ya. Tapi gila juga tadi gua kena langsung sakit gitu. Mana lagi? Cungbuk. Oke. Udah. Mana nih? Ambil batu dulu nih. Di mana? Oh, tuh dia. Batu. Taruh di mana? Oh, ke sini nih, ke tempat gua. Oh iya, gua lihat. Udah.